أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جماعة رحمكم الله، marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh mengikuti segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang lebih baik dan lebih utama daripada bekal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa kita ingat. Dan pada sawwadu fa inna khaira zadidu taqwa, rukalah kalian karena bekal yang paling baik itu adalah ketakwaan. Jemaah rahimakumullah, di dalam kehidupan yang mulia ini kita ditugaskan, kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan para manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi di dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dihalang-halangi oleh musuh-musuh kita. Yang dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, musuh yang nyata, yang ketika seorang mau melihat tanda-tandanya, maka dia akan mendapati musuh ini benar-benar ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan dan berikan ujian kepada Bani Adam dengan musuh yang tidak pernah lepas seseorang daripada bujukannya, bisikannya, kemudian dilalaikan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seorang ini tidak semangat, enggan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia lebih memilih daripada bujukan-bujukan, yaitu keduniaan, yaitu dari bujukannya. Mereka itu musuh yang kita maksud adalah iblis laknatullah alaih atau syaitan, yang mereka menyebutkan permusuhan yang sangat abadi yang diabadikan dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna syaitana lakum adu fatahidu aduwa." Sungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Dan dijelaskan, "Inna mayyadu hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Karena sungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongan supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala di dalamnya. Dan ini adalah tipu daya syaitan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan di dalam surat Al-A'raf, di sana dijelaskan, "Summa la'atiyanahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu ansaruhum syakirin." Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan kiri mereka, dan engkau tidak akan melihat, wahai Allah, mendapati kebanyakan mereka manusia itu bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bagi orang-orang yang tidak mengerti, tidak memiliki ilmu tentang perangkap-perangkap, jerat-jerat dan jaring-jaring daripada iblis, maka dia akan tertipu, dia akan terpedaya dengan dunia ini. Dan dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, kata-kata yang dijelaskan, "Summa la'atiyanahum
kami akan mendatangi mereka, yaitu dari muka, maksudnya adalah iblis akan membuat manusia itu ragu dengan kehidupan akhirat, sehingga dia merasa bahwasanya dia akan hidup selamanya. Dia merasa bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang panjang. Kemudian dijelaskan di budaya syaitan berikutnya adalah dari belakang mereka, yaitu membuat mereka itu cinta kepada dunia, yaitu cinta terhadap dunia, cinta kepada anak berlebihan, cinta kepada istri berlebihan, cinta kepada harta berlebihan, cinta kepada pangkat, kepada wanita dan tahta dengan berlebihan. Ini semua adalah tipu daya syaitan, sehingga seseorang dia tersibukkan dengan kecintaan-kecintaannya, kemudian meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita ketahui semua, yuhibbuna azakumullah, ini adalah jalannya orang-orang yang dimusuhi dan diselisih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mereka tertipu dengan anggapan bahwasannya dunia ini adalah suatu kemuliaan. Di antaranya orang-orang yang diselisih dan dimusuhi oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang senantiasa menganggap bahwasannya ketika dia memiliki harta yang banyak, memiliki anak yang banyak, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. In hayatad dunya ghuratuhum, sungguhnya kehidupan dunia itu menipu mereka. Bahasanya ketika mereka diberikan kebaikan-kebaikan, mereka menganggap itu adalah dimuliakan. Padahal itu adalah tipuan syaitan, tipuan syaitan la'natullah. Dan ketika seorang memahami bahasanya kebaikan itu adalah ketika seorang dimudahkan di dalam mencari ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah pemahaman yang benar. Kemudian dari kiri mereka, mereka diberikan tipuan syahwat, kecintaan-kecintaan terhadap apa-apa yang diingini. Kemudian dari kanan mereka, yaitu syuhbat, yaitu keraguan yang ada dalam hatinya, sehingga orang ini tidak sungguh-sungguh dia dalam menjalankan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah dan Rasul sudah menjelaskan bahasanya. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadilu ma tamassatum bihima kitabullah sunnati." Aku tinggalkan dua perkara, apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dia dipahami oleh para pendahulu kita yang saleh dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa fidina azakumullah. Kemudian juga firman-Nya yang mengajak kita supaya tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adzubun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Jadi tidak boleh seorang masuk dalam Islam terhadap apa yang dia sukai saja. Maka ketika seorang mengaku Islam, hendaknya dia memasuki Islam dengan kafah. Kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Inna syaitana lakum adzum bin, sunnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Ini wafidina asakumullah. Kemudian di antaranya yang disebutkan oleh para ulama, ya, bisikan-bisikan maupun jaring-jaring iblis yang akan diberikan oleh syaitan, yang akan senantiasa dilancarkan oleh syaitan, yang akan senantiasa diberi perangkap kepada manusia dari bisikannya maupun tipu dayanya. Ya, di antaranya adalah kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain daripada itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah sesuatu yang diada-adakan, yang dahulunya tidak ada di zaman Rasulullah SAW, kemudian dibuat-buat. Ini adalah yang dinamakan dengan kebidahan. Ini adalah tipu daya iblis. Bahkan Sufyan ats-Tsauri mengatakan apa? Sufyan ats-Tsauri mengatakan, al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu atau sesuatu yang baru itu lebih disukai iblis daripada kemaksiatan. Al-ma'siyatu yutabu minha wal-bid'atu la yutabu minha. Karena kemaksiatan dia akan diharapkan suatu saat dia akan bertobat. Akan tapi orang-orang yang melakukan yaitu amalan-amalan yang baru yang tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang susah untuk dinasihati, susah untuk diberikan pengarahan, sehingga mereka menganggap itu adalah suatu kebaikan. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala, afasyinna lahu su'amalihi faraahu hasanan. Maka apakah orang-orang yang dijadikan syaitan menganggap baik pekerjaan yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik? Ini jelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatih. Kemudian tipu daya syaitan yang berikutnya adalah seorang ditipu untuk mengerjakan dosa-dosa besar yang akan mendapatkan balasan yang sangat pedih, yang sangat banyak sekali. Di antaranya, ya, para pendahulu kita yang saleh menulis sebuah kitab yang mengumpulkan tentang dosa-dosa besar ini.
dan banyak seorang menjauhi, ya, mencuri, riba, menjauhi judi, berzina dan lain sebagainya dari dosa-dosa besar. Karena ini adalah tipu daya iblis. Maka ketika mereka terpakan dengan tipu daya iblis ini, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Kemudian wafidun wa azakumullah, tipu daya berikutnya ketika seorang ini telah terlepas, tidak mengikuti tipu daya kesyirikan, kebidahan, kemudian dosa besar, setan menipu kepada yang lebih rendah lagi, yaitu kepada dosa-dosa kecil. Kemudian kalau dosa-dosa kecil pun tidak bisa ditipu, tidak bisa dia dibisiki, dibujuk, kemudian supaya dia berlebih-lebihan mengerjakan sesuatu dari yang dibolehkan, membeli mobil dengan bermewah-mewah, ya, dengan harga miliaran, ini termasuk bagian daripada yang tidak diperbolehkan. Ini wafidana al-sabnullah. Kemudian mengerjakan suatu urusan yang tidak ada gunanya, ini termasuk tipu daya setan yang paling rendah. Adapun yang paling tinggi adalah seorang dijerumuskan kepada kesyirikan. Dijelaskan lagi diantaranya tipu daya setan, ya, diantara kaum muslimin dipecah belah ataupun dilontarkan diantara mereka isu-isu perpecahan dan dilontarkan kepada mereka, yaitu bisikan setan untuk merusak hubungan persaudaraan di tengah-tengah kaum muslimin dengan segala cara. Rasulullah SAW menyebutkan, qala innal iblis yadu arsahu ala ma'i ila akhir hadis. Sesungguhnya iblis membuat kerajaan di tengah laut, kemudian dirinya mengutus bala tentaranya menyebar, dan yang paling rendah kedudukannya di antara mereka ialah yang paling besar, membuat fitnah. Sehingga pada suatu ketika datang salah seorang tentara lalu melaporkan, ya, aku telah melakukan ini dan itu. Kemudian apa? Disebutkan bahwasannya, lalu sang raja mengatakan, engkau tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Summa yaji'u ahadukum fayaqulu ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina imra'ati. Lalu datang lagi seorang, yaitu yang melapor, tidaklah aku tinggalkan, ya, pasangan suami istri, melainkan aku telah menjadikan keduanya berpisah, bercerai. Maka sang raja dari iblis ini mengatakan, dekatkan dia padaku, sembari mengucapkan, sebaik-baik pasukan adalah engkau. Fayu'dinihi minhu fayakulu ni'ma anta. Ya, sebaik-baik pasukan dan utusan untuk menggoda manusia itu adalah engkau. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, inna syaitana qad aisa ayabudahul musallun fi jaziratil alam walakin fi tahrisi bainahum. Semua syaitan telah berputus asa mereka menjadikan orang-orang yang beriman itu menyembah berhala-berhala di jazirah Arab. Namun masih tersisa tipu dayanya, yaitu mengadu domba di antara kaum muslimin untuk dipecah belah di antara mereka. Ini wafidina azabullah. Sehingga seorang hendaknya mereka berhati-hati dari tipu daya syaitan, dan hendaknya mereka senantiasa melindungi, membentengi dirinya dengan tipu daya iblis sebagaimana yang akan kita sebutkan dari khutbah yang kedua. Aku lupa lihada astagfirullahaladzim wa'alaikum walisayin muslimin muslimat wastagfiru innahu wal ghafurur rahim. Innalhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yardha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد كما جمع رحمه الله. Kalau kita ingin terbebas daripada tipu daya iblis, hendaknya kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya serta penjelasan para ulama sebagaimana berikut. Beberapa perkara yang bisa membentengi, yang bisa memberikan tabir daripada tipu daya iblis, di antaranya adalah yang pertama al-ikhlas, yaitu memiliki sifat ikhlas. Ayyurada bil'amal wajah Allah ta'ala la ghairi. Ketika dia beramal, hanya mengharapkan wajah Allah, tidak selainnya. Ketika dia berucap, ketika dia berbuat, ketika dia meyakini, semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam firman-Nya di dalam surat Saf ayat 82-83. Di sana disebutkan, khala, iblis berkata, fabi'izzatika la'uhiyanahum ajma'i. Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Ini menunjukkan orang-orang yang ikhlas, mereka tidak bisa dimudharatkan oleh tipu daya iblis sedikitpun, bahkan ditakut-takuti. Orang-orang yang ikhlas, mereka senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga membiasakan diri membaca Al-Qur'an. Karena ketika seorang baca Al-Qur'an, alladzina yaqra'un Al-Qur'an fa huwa mahirun bima syafaral ikramil barara. Ketika seorang pandai, mahir dia membaca Al-Qur'an, dia bersama malaikat-malaikat, bukan bersama syaitan. Dan syaitan akan lari ketika dia mendengar bacaan-bacaan Al-Qur'an. Sebagaimana kisah daripada Abu Bakar Ash-Shiddiq, juga Umar bin Khattab, yang sedang keduanya sedang sholat malam, kemudian pada akhir hadis ditelaskan Nabi Muhammad SAW menanyakan kepada Umar, apa yang menyebabkan engkau untuk mengeraskan bacaan Al-Quran, bacaannya keras, tegas? Maka dia menjawab, untuk membangunkan orang serta mengusir setan. Hadis disebutkan dalam Riwayat Abu Dawud. Ini menunjukkan bagaimana ketika seorang membiasakan diri membaca Al-Quran, akan terjauhkan dari bisikan-bisikan setan, bahkan gangguan setan. Kemudian membaca surat Al-Baqarah, ini merupakan suatu tameng yang disebutkan dari rumah-rumah kaum muslimin. Ya, karena Rasulullah SAW menjelaskan yang dikeluarkan oleh muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian ini seperti kuburan. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya. Ini menunjukkan petunjuk wafidin al-zakumullah, dan dijelaskan setiap 3 hari kalau dibaca, maka rumah itu akan terbebas daripada gangguan-gangguan setan dan tipu daya setan, sehingga penghuninya akan mendapatkan ketenteraman untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk diantaranya adalah ayat kursi yang dijelaskan dalam hadis Riwayat Bukhari. Ya. Kemudian yang kelima adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir-zikir yang diajarkan bisa mengusir syaitan, itu adalah tahlil, yang disebut di sini adalah sebanyak 100 kali. Tahlil itu adalah ucapan la ilaha illallah. Ya, laisa tahlilan. Sebagaimana hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang menjelaskan akan bagusnya tahlil. Bahkan dijelaskan Rasulullah SAW bahwasanya afdhalu dzikr itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yawmin mi'ata maratin kanat lahu 'adlu 'ashri riqabin wa qadibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu khirzan min asy-syaitan yawmahu dhalika hatta yumsiya." Di sana dijelaskan bahwasanya barang siapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu al-mulku wa al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala ila akhiri. Ya, kemudian disebutkan baginya kerajaan dan pujian, dan dia atas segalanya sesuatu maha mampu. Dalam sehari 100 kali maka baginya pahala seperti membebaskan 10 orang budak, dan akan dicatat baginya 100 kebaikan, kemudian serta dihapus atasnya 100 kejelekan. Lalu dirinya akan dibentengi dari syaitan pada hari tersebut sampai sore. Kalau sore dia membaca lagi, akan dibentengi dari sore hingga paginya. Ini wafidina azakullah. Kemudian ketika seorang bersafar maupun masuk rumah, hendaknya dia membaca daripada basmalah atau doa-doa perlindungan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyamil alim minasyaitonir rajim. Ini bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza dakhala rajulu baitahu fa dzakara Allahu inda dukhulihi wa inda ta'amihi fa qala syaitanu la mabita lakum wa la asya'a wa idza dakhala fa lam yadhkur illah inda dukhuli qala syaitanu adraktum mabita wa idza lam yadhkur illah inda ta'ami qala adraktum mabita wa asya'a." Apabila seorang masuk rumah lalu berzikir tatkala mau masuk rumah, dan ketika akan makan, maka setan berkata, "Tidak ada tempat untuk berteduh dan makan malam untuk kalian," yaitu daripada prajurit setan. Dan jika dirinya masuk rumah lalu dia tidak berzikir kepada Allah, maka setan mengatakan, "Aku mendapatkan tempat berteduh untuk kalian." Apabila orang tersebut mau makan maka dan tidak berzikir, maka setan pun berkata, "Aku mendapatkan tempat berteduh dan makan malam untuk kalian." Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini wafidin azakumullah. Kemudian diantaranya dari yang lainnya yang disebutkan dari
kitab-kitab tentang perlindungan setan. Semoga bermanfaat dari apa yang kita ingatkan, sehingga menjadikan diri kita terlindung daripada tipu daya setan. Kita berdoa kepada Allah semoga termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan dan mendapatkan balasan jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqa haqqan wa sunnat tibaa'a waril batila batila wa sunnat tinawa. Allahumma hadana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salaam.